Liburan akhir tahun jadi hal yang sangat dinantikan oleh banyak orang, termasuk Natasha Wilona dan Verrell Bramastra. Baik Natasha Wilona dan Verrell Bramastra sama-sama sedang berlibur ke luar negeri bersama keluarga masing-masing. Natasha Wilona sedang berlibur ke Turki, sementara Verrell Bramastra sedang menikmati liburan akhir tahun di Amerika. Walau awalnya berbeda destinasi liburan akhir tahun, Natasha Wilona dan Verrell Bramastra justru jadi sorotan publik. Iya, dikarenakan Natasha Wilona dan Verrell Bramastra kabarnya akan bertemu di salah satu negara yang akan mereka singgahi, yaitu Dubai. Postingan sosial media milik Natasha Wilona pun sudah tunjukkan dirinya sudah berada di Dubai. Namun, sosok Verrell Bramastra justru tak ada. Natasha Wilona ditemani oleh saudara Verrell, Atala Naufal, dan sahabat Verrell Bramastra, Zaki Leo. Natasha Wilona menginap di hotel yang sama dan tampak menikmati pengalaman baru saat liburan ini. Salah satunya saat Natasha Wilona dan ibu beserta rombongan makan sambil duduk di langit seakan-akan terbang. Hembusan angin kencang membuat Natasha Wilona dan teman-teman Verrell Bramastra harus menahan dingin. Pemandangan tempat makan Natasha Wilona terlihat gedung-gedung tinggi yang penuh dengan lampu imapu terang. Sebelumnya, saat liburan ini dalam beberapa postingan Instagram, caption yang Verrell Bramastra buat sangat mengundang komentar dari netizen.